Bangkitkan kecintaan terhadap olahraga tinju, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI mengundang sejumlah petinju dari berbagai daerah untuk meramaikan HUT Pahlawan Pong Tiku. Kegiatan yang diselenggarakan di lapangan Bakti Kota Rantepal, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mendapat sambutan hangat dari ribuan warga yang datang menyaksikan pertandingan tinju. Selain membangkitkan gairah muda penerus bangsa dalam mencintai olahraga tinju, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Toraja, di mana para petinju terlihat sebelum dan sesudah bertanding menyempatkan diri keliling Toraja untuk menyaksikan objek wisata dan panorama alam sekaligus berbelanja souvenir asli Toraja untuk menjadi kenang-kenangan. Selain itu, kunjungan warga ke lokasi pertandingan juga terlihat memanjakan diri dengan menjajaki kuliner di sekitar lapangan Bakti, sehingga dengan kegiatan yang diberi tagline The Legend of Pong Tiku dapat membawa dampak positif bagi Toraja. Tak hanya itu, kejuaraan tinju yang digelar PMTI juga digunakan untuk menggali bakat muda Toraja dalam mengembangkan diri melalui olahraga tinju. The Legend of Pong Tiku ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Pong Tiku yang ke-22 tahun. Negara telah memberikan tanda jasa yang luar biasa atas pengorbanan Pong Tiku, sehingga PMTI sebagai bagian dari generasi penerus bangsa yang berasal dari Toraja tentu memiliki tanggung jawab yang besar supaya Pong Tiku tetap melegenda pada setiap generasi anak bangsa. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Tim Jurnal TV mengabarkan.